gue coba menggabungkan apa ya proses teknis sculptural dengan cara bermain musik gitu. Bisa contohnya yang pertama kali itu apa yang karya singer gitu, mungkin di situ coba menggabungkan antara mesin jahit dan turntable gitu. Saat itu kayak lihat singer gitu, namanya nggak cocok gitu buat jahit gitu, dia tuh harusnya nyanyi gitu. Ya udah akhirnya ya gue kasih turntable, pas dimainin dia nyanyi gitu dia. Tapi sekarang tuh berkembang, gue lebih masukin tema ke dalam karya-karya gue gitu. Gue suka mengkoleksi barang-barang antik itu, dan barang-barang antik itu jadi bagian dari memori masyarakat saat ini. Jadi kayak misalnya mesin jahit atau gramofon gitu, buat orang itu kayak itu benar-benar masa lampau gitu. Tapi sekarang gue hadirkan kembali dalam masa yang kini gitu. Jadi menjadi objek yang baru, bukan objek yang baru ya, jadi suatu objek yang udah berubah sama sekali dari fungsi aslinya gitu. Objek itu buat gue itu jadi material gitu, dan gue menggabungkan objek itu menjadi satu objek baru dengan, kalau misalnya dalam teknik mematung itu namanya assemblage gitu. Jadi penggabungan-penggabungan dirakit kembali jadi satu benda lagi gitu. Ya secara teknik masih sangat patung gitu, tapi secara visual mungkin orang nggak bakal bilang itu patung, karena yang bisa dibilang dari patungnya yaitu tiga dimensional gitu. Memainkan jarak waktu juga di situ gitu, dan biasanya kan karyanya ada gerak, ada suara, ada cahaya. Suara dan gerak aja itu udah ada dimensinya sendiri, ada durasinya di mana putaran ini kan sampai sini dalam waktu segini, suara ini akan terdengar selama berapa menit gitu. Jadi apa ya, bisa dibilang kayak udah masuk ke time based art gitu mungkin ya. Tema perkarya rata-rata kalau spesifik ambilnya memori sih paling banyak yang diambil gitu. Misalnya yang vinil gitu, yang apa ya, Untitled kalau salah judulnya. Itu kan memori orang tentang vinil yang banyak banget terus dipotong gitu jadi banyak banget gitu. Itu kan buat orang kayak ini kan barang zaman dulu gitu. Tapi sekarang tuh udah era MP3 gitu. Terus kayak Pandora itu juga memori gitu. Itu tentang kayak gimana memori anak masa kecil berpengaruh pada dia pada saat dewasanya gitu kan. Sekarang kayak Pandora tuh kayak ambil tema tentang perangan gitu, tapi di situ memori jadi kayak oh, anak kecil disuguhi dengan kekerasan terus-menerus gitu. Masa depan gitu kita akan nggak jauh dari hal itu juga gitu, kalau sampai sekarang pun selalu menghadirkan kekerasan itu gitu. Gerak itu muncul karena keinginan gue ada suara, dan suara itu dihasilkan oleh getaran. Getaran itu kan suatu gerak, jadi suara dan gerakan yang dibuat itu sebenarnya saling membangun, antara saling melengkapi gitu. Jadi kayak ada suara tanpa bergerak itu akan jadi kayak mungkin karyanya nggak akan berbicara apa-apa gitu. Jadi kayak semua elemen yang biasa dikasih di karya itu menurut gue tuh saling melengkapi, nggak bisa terpisah sama sekali gitu. Dan gue bekerja secara analog, gak menggunakan medium digital dalam karya-karyanya, karena apa ya, buat gue digital tuh kayak apa ya, palsu kali rasanya gitu. Sedangkan hal analog tuh teknisnya sangat rumit sekali, dan sangat itu suatu dasar yang sangat pure bisa dibilang gitu. Jadi kepuran itu hasil dari elektronik analog, cara mekanik analog gitu. Dan ya suara yang dihasilkan ya karena ada gerakan, karena adanya konsleting listrik, mati nyala listrik gitu, itu hasilkannya dari situ. Jadi nggak ada data input atau apapun yang digunakan di situ, karena emang nggak nyaman aja kalau menggunakan hal-hal tersebut itu. Mm-hmm.